Sudarlun, kegiatan vaksinasi COVID-19 massal di Biren berlangsung di halaman Pendopo Bupati Biren Selasa 30 Maret 2021 diikuti jajaran TNI, Polri, PNS, dan masyarakat. Diketahui pada Rabu 31 Maret 2021, vaksinasi massal diikuti 702 orang, angka tersebut melebihi dari sasaran target yang hanya 500 orang. Kabak Ops Polres Biren Kompol Yasir mengatakan vaksinasi massal kerjasama dengan Dinkes Biren dan melibatkan sejumlah tenaga medis dari Puskesmas Kota Juang, RSUD Dr. Fauzia Biren serta Puskesmas Jod Iju Pesangan. Selain melakukan vaksinasi COVID-19, panitia juga menyampaikan sosialisasi kepada masyarakat bahwa vaksin tersebut aman untuk kesehatan. Bupati Biren Muzakkar Agani antara lain mengatakan virus COVID-19 hingga sekarang belum berakhir, namun angka positif baik di Aceh maupun di Biren terus menurun. Mudah-mudahan COVID-19 segera berakhir. Kita lakukan vaksinasi massal untuk aparatur pemerintah, termasuk TNI, Polri, dan dari aparatur lainnya, tapi juga kita terus melakukan pemberian dosis 1 untuk aparatur yang belum mendapatkan dosis 1. Dari Biren, Yusmandin Idris, Serambi On TV. Para pengungsian vaksinasi dapat mengambil tempat.